Berikut ini cara untuk menghilangkan getaran di HP Realme. Jadi di HP Realme ini ada dua getar, getar di keyboard sama getar di ini tombol navigasinya. Jadi kalau getar di keyboard, saya contohkan seperti ini, tampilkan keyboard dulu, pilih icon gear ini atau tekan lama icon koma, pilih icon gear. Nah, pilih yang namanya preferensi. Dia ada menu kekuatan getar. Nah, kalian bisa lihat kekuatan getar ini. Ini bisa kalian nolkan, pilih OK. Nanti tidak ada getar. Kemudian kalau getar yang ada di tombol navigasi ini, kalian bisa atur di sini. Buka pengaturan, pilih menu suara dan getar. Lalu kalian lihat di sini. Getaran dan sentuhan. Nah, yang ini ada masukkan sentuhan, ada getar media. Nah, kalau ini aktif dia getar. Jadi seperti itu. Ini semua getar notifikasi, getar alarm itu juga ada, bisa kalian matikan. Jadi itu saja, silakan dicoba.